dia ni bila tengok sedikit orang buat salah ataupun orang ini terbuat sikit benda yang tak suka pada hati dia, dia terus tinggal orang tersebut dan pulaukan serta-merta, tak kawan terus. Padahal Islam ajar kita cantik. Kalau orang ini buat satu benda yang tak elok, buat satu benda yang kita tak gemar, buat satu benda yang kita tak apa suka, pulaukan apa yang dia buat, bukan pulaukan dia. Kalau kita pergi tinggal dia, siapa nak perbetul dia? Kalau kita pergi tinggal dia terus tak nak kawan dengan dia, siapa nak perbaikkan benda yang tak elok yang dia buat? Itu Islam ajar pada kita. Tapi tidak, kita hari ni bila berlaku satu benda, terus pulau tanpa fikir banyak, terus tinggal tanpa berfikir apa patut aku buat kepada dia supaya dia jadi lebih lebih baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam ini ada para alim ulama, mungkin ada para asatizah, mungkin juga ada para habaib, jika ada salah dan silap mohon diberikan teguran. Sama-sama kita memperbaiki diri dan sama-sama kita menuntut ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dan sepanjang kehidupan kita dapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dapat bertemu dalam kuliah subuh pada pagi ini. Ya? Kalau tidak, itu kuliah saya maghrib 9 hari bulan 10. 9 hari bulan 10. Allah takdirkan pada hari itu. Accident pula, pukul 2.30 petang. Ni aja tumutu. Kita bila diuji, dilanda musibah, kadang-kadang kita marah dulu. Baru kita tengok apa di sebaliknya. Saya bila mana jatuh, ada satu benda yang Allah tunjuk pada diri sendiri. Satu bendanya adalah bila mana jatuh, seluar koyak. Kat lutut koyak, kat paha koyak, kat bawah sikit pada lutut tu koyak. Bangun pada mutu, balik rumah sendiri, naik mutu. Balik sendiri. Dahlah telefon pecah. Wih, tak boleh buka. Musing satu subang tu. Cari jalan balik. Musing. Sampai ke rumah, fikir. Seluar koyak tak ada langsung orang tegur. Tak ada pun yang kata, eh, koyak seluar kenapa? Tak ada. Tak ada langsung. Berhenti traffic light, tak ada orang tegur. Sampai menit ke rumah, tak ada orang tegur. Semua tengok, tak ada yang tegur. Nampak macam biasa. Duduk sampai dekat atas tu sambil menahan sakit, fikir kenapa tak ada orang tegur langsung. Rupa-rupa fikir balik. Bukan pelik seluar koyak. Dah trend seluar koyak. Zaman sekarang seluar koyak ramai sangat orang pakai tu, nampak tak pelik. Tapi pelik tak pelik fikir jugalah. Orang seluar koyak, seluar jean, saya seluar slack, apa yang tak pelik kan? Tapi tak ada orang tegur tu nak cerita tu. Ha? Oh, trend baru seluar slack koyak, jarang tu kan? Tapi betul pelik fikir, kata ush, tak ada langsung orang tegur tu. Seorang tak ada kan? Waktu accident tu ada seorang tanya. Tu pun dia tengok darah di tangan, bukan tengok seluar. Kan? Ya, sebab ramai sangat seluar koyak tu jadi macam macam benda biasa. Dan yang kedua, takdir tu cantik. Saya jatuh tu, sebelum jatuh, handset dalam beg. Lepas tu saya bawa keluar balik. Saya kata saat lagi berhenti di stesen minyak, nak buka apa? Map, cari jalan balik.
bawa keluar dalam beg, bubuh dalam poket. Bila bubuh dalam poket, di situlah jatuh, sarat habis, pecah telefon. Balik ke rumah, aduh, kalau lah aku tak letak telefon dalam dalam poket, mesti tak pecah. Fikir balik, kalau aku tak bubuh telefon dalam poket, agak-agak apa yang pecah? Paha habis, tapi paha licin, calar pun tak ada, tapi telefon pecah, terpaksa beli beli baru. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ni sama-sama kita lihat sedikit. Ni kali pertama saya kuliah subuh di sini. Selalu berhenti berapa kuliah subuh ni? 7 suku? Oh, 7 suku. Saya lupa subuh awal. Kan subuh 5.41, lupa subuh awal. Dah sampai lupa subuh awal. Baik, pada hari ni kita lihat pada kitab Tanbihul Ghafilin pada bab ke-76. Ya, ini satu bab yang mana ramai orang kadang-kadang buat lupa tentang untuk mengambil perhatian padanya, yakni mendamaikan orang yang bersengketa dan larangan untuk memulau. Saya ulang sekali lagi, mendamaikan orang bersengketa dan larangan untuk memulau seseorang. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat sedikit pesan dari Abu Layth Al-Samarqandi meriwayatkan dengan sanad dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihalalkan bagi seorang muslim memulau sesama muslim lebih dari 3 hari, sehingga jika bertemu di jalan, yang satu memalingkan muka dari kawannya dan yang terbaik di antara keduanya itu adalah yang mendahului memberi salam. Dan dilihat dalam satu hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang sanadnya datang dari Al-Hasan Al-Basri berkata, "Janganlah kamu memulau tidak berbicara di antara satu sama lain. Maka jika kamu terpaksa harus memulau, maka janganlah lebih dari 3 hari. Dan tiap 2 orang muslim yang mati sedang keduanya masih lagi dalam keadaan memulau, yakni tidak berbicara, maka tidak dapat berkumpul di dalam syurga, yakni tidak masuk ke dalam syurga." Dan kita lihat yang ketiga disebutkan dari Nabi SAW, riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas, Imam Malik. Ha? Diubah situ ya. Baik. Ada beberapa hamba Allah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat mimbar dari nur cahaya. Mereka bukan nabi dan bukan juga mereka yang mati syahid, sehingga mereka itu diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah mereka itu ya Rasulullah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka orang yang saling berkasih sayang kerana Allah semata-mata." Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selaku mukadimah sebentar tadi kita lihat 3 pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang untuk boikot memboikot, dilarang untuk pulau memulau. Tuan-tuan, dalam masyarakat hari ini ada beberapa benda yang menjadi penyakit. Salah satunya adalah dia ni bila tengok sedikit orang buat salah ataupun orang ini terbuat sikit benda yang tak suka pada hati dia, dia terus tinggal orang tersebut dan pulaukan serta-merta, tak kawan terus. Padahal Islam ajar kita cantik. Kalau orang ini buat satu benda yang tak elok, buat satu benda yang kita tak gemar, buat satu benda yang kita tak apa suka, pulaukan apa yang dia buat, bukan pulaukan dia. Kalau kita pergi tinggal dia, siapa nak perbetul dia? Kalau kita pergi tinggal dia terus tak nak kawan dengan dia, siapa nak perbaikkan benda yang tak elok yang yang dia buat? Itu Islam ajar pada kita. Tapi tidak, kita hari ni bila berlaku satu benda, terus pulau tanpa fikir banyak, terus tinggal tanpa berfikir apa patut aku buat kepada dia supaya dia jadi lebih lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam satu lagi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 macam manusia yang tidak diterima sembahyangnya. Saya ulang, ada 5 macam manusia yang tidak diterima sembahyangnya. Oh, ni berat ni. Yang ni takut ni. Bila dengar saja tak diterima sembahyang, oi, jam tu. Ah, takut. Baik, siapakah 5 manusia tersebut? Kata Nabi SAW, yang nombor 1, isteri yang sedang dimurkai suaminya. Ah, tu dia.
isteri yang sedang dimurkai suaminya. Hati-hati untuk para isteri. Yang kedua, hamba sahaya yang lari dari majikannya. Ni tak ada lah kot sekarang. Yang ketiga, orang yang bersengketa hingga tidak berbicara kepada saudaranya lebih 3 hari. Lebih 3 hari. Yang keempat, orang yang meminum arak. Dan yang kelima, imam sembahyang yang tidak disukai oleh makmumnya. Imam suatu kaum padahal mereka benci pada dia. Baik, kita tengok yang ketiga tadi. Disebutkan yang jenis orang ini dia bersengketa tidak berbicara lebih 3 hari. Kenapa disebutkan 3 hari? Kenapa tak ada lain 7 ke, 14 ke, 21 ke? Kenapa 3? Tengok di situ balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni fikir balik kenapa tak dia kata lebih 1 hari kena. 1 hari tu tengah panas lagi. Bergaduh. Kalau boleh, tengah jam lepas bergaduh baik tu hebat nama dia. Kalau boleh, 2 jam lepas bergaduh tu baik tu nama dia hebat. Ada, tapi tu manusia hebat. Kalau bolehlah 10 jam lepas marah tu baik tu pun kira hebat. Tapi nak bagi reda balik, bukan calang-calang. Kena tidur dulu, makan dulu. Sebab tu kalau tuan-tuan marah, makan. Betul? Kalau marah, makan. Isteri-isteri, ibu-ibu di belakang, marah suami balik lambat sangat. Lepas kuliah subuh, lambat kuliah maghrib, lambat lepas kuliah duha, lambat marah makan. Sebab tu kadang-kadang ada tengok sehat, dia nampak sangat selalu marah. Sebab selalu makan. Tips dia nak bagi hilang cepat marah, makan. Bukan saya cakap. Orang selalu sebut. Bukan saya cakap, orang lah sebut. Kan? Tapi betul, makan meredakan marah. Yang kedua, apa dia yang boleh meredakan marah? Tidur. Tidur, cantik. Lepas makan, tidur. Bagus. Ha? Meredakan marah, tidur. Yang ketiga, meredakan marah yang selalu kita dengar tu lah. Ha? Ambil uduk, padamkan api marah. Kita pun tahu, kalau tengah berdiri tu marah, duduk. Kalau duduk pun marah, ay, baring. Kalau baring pun marah, pi bangun, ambil uduk, padamkan api, api marah. Tu kita kena tahu. Kadang-kadang orang ni dia marah, dia pun tak tahu macam mana nak selesaikan kemarahan dia, kan? Itu pun satu benda boleh belajar kat tu, tips bagaimana selesaikan marah. Satu hari tak selesai lagi marah. Hari kedua, tempoh berfikir. Aduh, aku ke betul, dia ke betul. Apalah aku pi marah kat dia. Aduh, apalah aku ni pi buat macam tu kat dia. Aduh, hai. Hari pertama tenangkan. Hari kedua fikir. Aduh, hai, aku tak patut buat kat dia macam itu. Fikir apakah betul atau tidak, siapa betul, siapa salah. Bukan saya yang ajar tuan-tuan pada pagi ni. No, cerita hang tuah fikir lama lah. Dia tunjuk pada kita habis-habis bunuh hang jebat, fikir. Oh, akukah benar, jebatkah benar, tuahkah benar, jebatkah benar, fikir. Tempoh berfikir, aduh, hai, fikir. Hari ketiga, pi jumpa. Hari ketiga, pi jumpa, minta maaf. Jangan malu minta maaf. Ada orang sebut, dia kata kalau saya pergi minta maaf, malu saya pada hadiah punya salah. Oh, eh, jangan fikir macam tu. Siapa hak lagi awal tu Nabi sebut tadi? Yang hebat tu siapa dia? Siapa dia dulu mula bagi salam pada kawan tu? Walaupun dia salah, aku betul. Tapi aku dulu mula nak menamaikan dia ni orang hebat. Kita selalu fikir, dia punya salah, dialah datang minta maaf kat aku. Kenapa aku pula nak pergi jumpa dia? Tak payah, dia kata. Tu yang sampai 3 tahun. 4 tahun, melarat sampai ke anak cucu. Dia punya cicit bercinta, elok nak kahwin, tengok hang punya cicit ke? Tak nak aku. Oi, ada. Sebab gaduh dulu punya pasal. Bukan bergaduh apa pun, benda kecil aja. Allah, hai, kalau setakat tertukar selipar di masjid, gaduh tak payah. Banyak selipar-selipar wakaf ada. Saya pernah pergi rumah orang tau. Saya pernah pergi rumah orang. Ni kisah benar. Saya pernah pergi rumah orang. Ha? Ada selipar bentuk V gunting di belakang. Tu makna dia apa? Kan? Nak kata rumah ada masjid? Bukan. Tapi macam mana selipar tu boleh ada kat rumah dia? Kita sangka baik lah. Mungkin dia pinjam kejap. Kan? Sekejap lagi dia hantar. Tu petang asal dia hantar. Tengok-tengok. Ai, macam pernah kulihat selipar ini. Tapi di mana ya? Kan? Jarang selipar sendiri gunting bentuk V belakang. Kan? Memang tak ada tulis tapi ada gunting untuk belakang tu. Kita pun fikir balik. Ni kata ni pasien baru kan? Kan? Tapi lah fikir kat tu. Pasal apa gunting bentuk V? Gunting lah bentuk leh bagi bunga-bunga ke? Kan? Ini bentuk V. Masuk-masuk tanda tengok belakang V, depan V. Kan? Potong. Rajin potong.
mana-mana tempat sama aja, kan? Baik. Tadi disebutkan, hari ketiga pergi jumpa, pergi minta maaf, salam, peluk, cium, pergi minta maaf. Bukan susah minta maaf, tapi yang susah ni dalam hati tu, kan? Dia salam semua okey dah. Tapi bila mana dia nak selesaikan yang di dalam hati tu yang payah. Sebab tu Allah sebut surah Ali Imran. Allah cerita pada kita siapa dia, manusia yang Allah suka. Dia ni suka buat baik. Dia ada rentetan, dia dua orang. Allah sebut ada dua manusia lepas daripada berinfak di jalan Allah tu. Allah sebut ada dua manusia. Nombor satu, dia ni tahan marah. Lepas tahan marah, boleh maafkan orang. Wih, hebat. Lepas tahan marah, boleh maafkan orang. Ni dua benda yang cukup hebat. Bukan calon-calon orang boleh buat. Dulu saya dah cerita pada tuan-tuan, ada empat jenis manusia. Kalau tuan-tuan ingatlah. Ada empat jenis manusia, tuan-tuan pergi mana-mana pun tuan-tuan akan jumpa. Siapa dia empat jenis manusia itu bila dikaitkan dengan api kemarahan? Nombor satu, tuan-tuan akan jumpa manusia yang mana dia ini cepat marah dan cepat baik. Ada kot dalam ni, no, cepat marah, cepat baik. Pantang kena cuik marah. Tapi bila orang minta maaf, cepat dia baik. Yang kedua, cepat marah, lambat baik. Ni nama dia perangai buruk, paling buruk. Cepat marah, nak baik makan tahun. Bagi hadiah tak baik juga. Pi rumah dia pun tak baik juga. Pi panggil orang lain suruh damaikan pun tak baik juga. Makan tahun, ini buruknya perangai. Yang ketiga, tuan-tuan akan jumpa manusia yang lambat marah, lambat baik. Awal tu cantiklah lambat marah, lambat baik pula. Aduh. Yang keempat ni manusia bagus. Kalau tuan-tuan ada kawan macam ni, belajar dengan dia. Kalau ibu-ibu dapat suami macam ni, tahniah saya ucap. Kalau abang-abang dapat isteri macam ni, tahniah saya ucap. Yakni lambat marah, cepat baik. Lambat nak marah. Balik kerja tu tak masak, tak marah. Balik kerja tu makan biskut je dengan air suam, tak marah. Nu akak-akak belakang apa pun suami buat, tak marah, janji baik. Tak marah. Tapi bila mana marah, pi sebut je minta maaf, terus dimaafkan. Agak-agak di dalam ni, ada ada empat-empat jenis. Ada ada yang jenis cepat marah, lambat baik. Ada ada yang jenis cepat marah, cepat baik. Ada ada yang jenis lambat marah, lambat baik. Ada ada jenis lambat marah, cepat baik. Selalu kalau AJK surau tu, dia lambat marah, lambat baik. AJK lah. Tapi bukan di sini lah. Itu berdasarkan kajian saya lah. Nah, lambat marah, cepat, cepat baik. Lambat nak marah. Kita tengok budak-budak berlari tak marah. Kita tengok orang buat tu tak marah, buat ni tak marah. Tapi sekali marah, ha, tahun depan punya pilihan pula, baru dia dia bersalaman balik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik kepada tadi. Nabi ceritakan kepada kita bersengketa. Dan Nabi sebutkan pada kita, diajarkan pada kita di dalam Islam supaya mendamaikan orang bersengketa. Tuan-tuan, bila dah nampak orang ini, dia bergaduh di antara dua orang, yang ketiga itu, jangan datang jadi batu api. Dia ada jenis. Yang bila tengok orang bertelingkah, bila tengok orang bersengketa, dia datang nombor tiga bukan nak damai kan? Dia datang, dia jadi batu api. Dia pi kat kawan ni, dia kata, aku memang tak berkenan dengan dia tu. Dia tu memang jantung perangai. Hang silap pi kawan dengan dia. Dia pi kawan ni pula cerita pula. Hang tak payah kawan dengan dia. Dia memang jantung perangai. Dia pantang tengok orang lebih sikit pada dia. Terus macam tu. Dia tu memang jahat. Dia pi jumpa kawan ni muka lain. Dia pi jumpa kawan ni muka lain. Ni nama dia talam dua muka. Nabi pesan seburuk-buruk manusia pada hari akhirat adalah mereka yang datang dengan talam dua muka. Manusia dua wajah. Zul wajahin. Dua wajah. Orang tanya macam dia, manusia dua wajah. Yakni bila mana dia ni pi satu tempat muka lain, pi satu tempat muka lain. Ha, hati-hati, dua muka. Patut yang datang bila tengok dua orang bergaduh, dua orang bertelingkah, yang datang itu yang damaikan. Ha, yang damaikan. Hari ni kita perbetul. Ada orang sebut, dia kata, boleh tipu untuk damaikan orang. Istilah tu, bagi betul. Bukan tipu. Buat helah untuk damaikan. Ada dua orang bergaduh. Kita nak bagi cantik dia punya jalan supaya dia tak terus bergaduh. Kita pi dekat kawan sebelah ni cerita. Dia hari tu bukan sengaja termarah kamu depan orang ramai. Dia tu terlepas aja. Dia tu sebenarnya perangai bagus. Semalam aku jumpa dengan dia.
Dia cerita kat aku pasal baiknya kamu, dia kata aku, dia nak minta maaf pada kamu, tapi dia segan nak datang cerita kat kawan ni. Cerita kat kawan sana pun yang baik-baik pasal kawan ni untuk mendamaikan orang macam ini. Bagus ni, pahala besar ni, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Yang mendamaikan mereka yang bersengketa, mendamaikan diri sendiri pun sudah bagus, apatah lagi mereka yang mana orang mendamaikan orang bersengketa. Dia kata, "Ustaz, saya ni nak pi minta maaf pada dia, tapi malah dia tu jenis kalau saya cakap lagi dia marah. Jadi siapa saya nak suruh pi tolong minta maaf? Siapa nak suruh pi jumpa dengan dia? Siapa nak suruh pi tegur dengan dia? Siapa paling utama untuk pi jumpa dengan orang tu untuk sebut pada dia saya nak bermaafan? Siapa paling utama?" Kalau disebut pada kita, yang paling utama untuk pi jumpa dengan orang itu adalah siapa yang dia segan. Siapanya orang sana tu segan? Dia lebih kurang macam nak menegur, nak menegur, tapi kita tak boleh buat apa dah. Siapa yang paling utama untuk pi tegur dia supaya selesaikan masalah adalah orang yang paling dia segan. Kalau kita punya kawan ni dia segan dengan Tok Imam, suruh Tok Imam pi tegur. Kalau dia segan dengan Tok Bilal, suruh Tok Bilal pi tegur. Kalau dia segan dengan pengulu, suruh pengulu pi tegur. Kalau dia segan dengan semua orang tak segan, suruh mak atau ayahnya yang tegur. Tu pun boleh. Tu caranya untuk menegur ataupun beritahu kepadanya tentang hasrat untuk berbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sukakah saya beritahu kepada kamu amal yang lebih afdal dari puasa, sembahyang dan sedekah?" Nabi sebut, "Nak dak aku bagi tahu kepada kamu di antara amal yang afdal selain dari puasa, sembahyang dan sedekah?" Lalu jawab sahabat-sahabat yang mendengar, "Ya Rasulullah, nak dengar." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Memperbaiki orang yang bersengketa jika sampai putus memutus hubungan." Yakni mendamaikan orang yang bersengketa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya sebut pada tuan-tuan bagaimana cara nak mendamaikan. Orang ini sudah bergaduh sampai putus silaturahim. Oh, ini jangan. Baik, saya ingat guru kami pesan. Dia kata kalau satu tempat musibah banyak. Kalau satu tempat banyak benda-benda yang tak diingini berlaku, pergi cek dua benda. Saya ulang. Kalau tempat, satu kawasan, satu taman, satu kampung, banyak benda-benda tak elok berlaku, musibah banyak sampai, pergi cek dua benda. Yang pertama, pergi cek jemaah di masjid surau. Pergi cek. Pasal apa cek jemaah masjid surau? Sebab takut-takut semuanya pergi sembahyang bukan untuk taat pada Allah, tapi sembahyang hanya sekadar datang ikut-ikut orang. Tu yang tanda akhir zaman. Quran hanya tinggal pada mushaf, Islam hanya pada nama, masjid kosong. Hai, jangan. Kosongnya apa? Orang ada, tapi kosong dari iman dan takwa. Masuk hanya masuk saja, bukan untuk sembahyang, untuk ikut orang. Pergi cek balik di sana. Yang satu mungkin macam itu, yang kedua mungkin di sana kosong, tak ada orang datang. Bermegah-megah cantik tempat sembahyangnya, tapi tidak ada orang. Yang kedua, pergi cek kalau musibah banyak datang di satu tempat, tolong cek. Takut-takut di tempat itu banyak orang memutuskan silaturahim. Banyak orang putus silaturahim. Dengan keluarganya diputus, dengan jiran sebelah bergaduh, dengan kawan di tempat kerja bermusuhan, dengan orang di masjid bertelingkah. Hati-hati. Benda-benda macam ini, kita punya pasal putus silaturahim dengan orang, bersekinta dengan orang, akhirnya orang lain semua terlibat. Saya sebut dulu kan, musibah kalau datang, dia tak elak rumah siapa-siapa. Musibah kalau datang, dia tak pilih orang. Musibah kalau datang, dia tak tengok siapa-siapa. Dia datang, semua kena. Mana ada rumah Tok Bilal dia elak? Mana ada rumah Tuan Pengerusi banjir elak? Mana ada rumah Tok Imam angin taufan datang dia elak? Tak ada. Dia akan datang, harung semua. Sebab apa? Mungkin salah seorangnya kita memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Tak cium bau syurga siapa yang memutuskan silaturahim. Tak cium dah, takkan boleh masuk. Cium pun tak dapat, agak-agak masuk boleh ataupun tidak. Baik. Yang dikatakan tadi, bagaimana untuk memperbaiki mereka yang bersengketa? Yang pertama, pergilah datang dapatkan kisah yang sebenar. Pergi datang dan tengok kisah yang sebenar. Apa yang berlaku di antara duanya.
Jangan kita pula jadi orang yang tambah buruk, tambah keruh keadaan. Tengok dua manusia bergaduh, kita lah orang yang jadi saksi. Kita pula pergi bawa cerita pada orang. Tadi, habis maya isyak, pergi kedai kopi, nyembang. Orang sedap-sedap makan, dia mai tambah perisa. No, tadi, sambil tepuk tangan tu. Ha, tuan-tuan juga memang, tepuk tangan ada isyarat tu. Kalau tepuk tangan ada isyarat kuat tu, maknanya berita tu makin panas tu. Kalau dia tepuk slow je, berita dia suam-suam. Tadi, tu suam je cerita tu. Tapi kalau tadi, maknanya cerita tu memang panas. Aku elok nak tutup kipas lampu pun semua. Aku tu siap, dia kata, elok nak tutup semua. Tiba-tiba hantar, no. Aku nak tekan switch tepi bilik. Ya, orang panggil apa bilik ni? Pejabat lah, pejabat. Tepi pejabat tu hantar, no. Cawan pecah botol di baling dinding, pintu kena ketuk. Aku ingat apa dia? Aku pintai kat tingkap tu dia. Pengerusi dengan bendahari bertumbuk dalam tu. Aku syak dah depan ni. Nampak? Cerita kat orang buat apa? Oh, aku tak boleh tengok. Aku tengok sampai habis. Oh, mereka ada serupa Khabib dengan McGregor. Oh, mereka tumbuk. Cerita-cerita. Lelah kali orang tanya, dia tambah. Tanya, dia tambah. Tanya, dia tambah. Padahal dia pun tak tahu apa jadi. Benda pertama, hampir tunggu situ. Tunggu keluar dua-dua, pergi tanya. Jadi apa? Tak pun esoknya bagi rendah sikit, pergi tanya. Jadi apa? Takut-takut keluar-keluar tu tanya-tanya lagi, jadi bertiga pula bergaduh. Pergi tanya, jadi apa? Lepas tu fikir balik macam mana nak damaikan. Bukan pergi bawa bagi tak betul. Yang banyak hari ni dia tengok, dia nampak terus sebar. Hari ni nak ulang sekali lagi, nak cerita lagi sekali pada tuan-tuan. Kita kenal nama Abdullah bin Salam tu, cerita pada tuan-tuan awal-awal datang itu. Kita tahu dia tu bukan orang Islam dulu sebelum masuk Islam. Jahat. Dia ni adalah salah seorang pendeta dalam Yahudi. Dan dia ini walaupun pendeta dia, dia ni alim buat kitab Taurat. Dia kenal siapa dia Nabi Muhammad, dia kenal Rasulullah. Bila orang datang bawa berita pada dia, dia tak percaya. Orang datang bawa berita pada dia, dia tak percaya. Orang kata Nabi Muhammad buat cerita dongeng, orang kata Nabi Muhammad ni bukan betul, orang kata Nabi Muhammad ni nak pecah belahkan orang di Madinah pula, dia tak percaya. Dia kata, aku akan percaya pada kamu kalau aku dah buat tiga benda. Yang pertama, aku tengok siapa dia Muhammad. Yang kedua, aku dengar apa dia cakap. Yang ketiga, aku nak bersoal jawab dengan dia. Kalau lepas pada itu, baru aku tahu dia ni baik ke, buruk ke, jahat ke, elok. Dia ajar pada kita. Kalau dapat satu berita, hampir siasat bagi betul. Kalau dapat satu berita, kamu pi tengok betul-betul, pi cari betul-betul kesahihan dia, barulah buat penilaian dan keputusan. Ini tak. Hari ni datang zaman sekarang, oh seronok. Di hujung jari, baca-baca-baca, oh betul ke? Bagi. Baca-baca-baca, oh betul ke? Sebar. Baca-baca-baca, oh betul ke? Lalah nah. Tu kena tengok balik. Kadang-kadang kita punya cerita, orang boleh bercerai. Kadang-kadang kita punya cerita, dua manusia baik, sahabat baik boleh bergaduh. Kadang-kadang kita punya cerita, dua orang yang sangat akrab hubungan, boleh berpecah sebab kita punya cerita. Jalan di Tesco Empang, jalan sana cuti-cuti Ahad, tengok-tengok sambil duduk dekat KFC ke, makan mana-mana ke. Nampak suami jiran sebelah. Hai, aku rasa kenal dia ni. Mbak, panjang je tengkuk. Hai, aku rasa kenal dia ni. Cara sikat rambut tu dia dah tu. Nampak? Oh, ni lelaki tipah ni. Nampak? Panjang je. Terus WhatsApp. Oi, tipah. Oi. Tak pergi mana ke hari ni? Tak pergi mana? Duduk rumah. Oh. Suami pun tak pergi mana lah. Suami keluar. Ah, nampak? Dia dapat lah. Suami keluar. Oh, dia kata betul lah ni. Oh, memang suami keluar lah. Dia kata nampak? Saja pergi tanya dua kali. Buat apa? Oh, memang keluar lah suami tu. Ha, suami keluar. Tak tahu pergi mana. Oh. Lepas tu boleh tanya kat tipah tu. Tak pergi Maidin ke hari ni? Tanya balik. Dia nak bagi hint kat kawan tu nampak suami. Tak pergi Maidin ke? Tak ada lah kan. Sajalah tanya kan. Sebab nampak macam laki hang ni di Maidin ni dengan siapa tak tahu perempuan ni. Nak kata mak dia bukan. Nak kata kakak dia muka tak apa sama. Nampak macam kawan rapat lah. Tapi tak yahlah sangka elok lah kan. Mungkin dia punya kawan kot. Dia dah cerita lah ke orang, dia dah bagi macam tu, dia nak perbeti balik keadaan. Agak-agak kalau suami si tipah tu balik, dapat makan nasi ke? Ha, dia dah makan lah dia. Agak-agak dapat lah?
Ha, balik-balik suami kawan tu, ha, buka-buka pintu aja, no, depan TV. Maha guru. Depan TV duduk. Mu muncung ni, boleh gantung pisang sesikat ni. Ni. Masuk-masuk kawan tu, dia tanya. Seronoklah tinggal kita di rumah jaga anak apa semua. Dia seronoklah, Pitesco apa semua seronoklah. Aik, bila abang Pitesco? Abang tadi meeting tadi. Meeting apa Ahad, meeting apa Tesco? Mbak. Ai, dah betul sungguh tak percaya tanya apa Mak Eh tu. Dengan dia tadi meeting. Ah, Mak Eh ke Jamilah ke? Ah, baik cakap betul-betul. Seronoklah tinggal kita di rumah buat kerja apa semua. Tengok-tengok dia pergi sana Tesco apa semua. Oi, seronoklah macam tu, seronoklah, seronok. Kita lah mengandung, kita lah bagi makan, kita lah jaga anak, seronok lah dia. Mbak, ai masuk bilik kau, pom, pas pintu. Aku kata tak tadi. Gaduh. Ha? Agak-agak kalau bergaduh, hujung dia jadi apa? Hujung dia ayat biasa dengar dalam drama tu. Ha? Oh, abang marah saya ya, abang ceraikan saya. Oh, keluar dah ayat tu. Tu ayat drama tu. Ha? Mai ayat tu. Esok, Hak Siti Pah ni dah bungkus beg nak bawa balik kampung. Biasa bawa balik kampung. Dengan spek mata hitam macam ni besar. Dengan sanggul ikat sini ikat. Biasa. Zaman dulu kahwin spek mata hitam. Zaman sekarang cerai spek mata hitam. Ni, nak balik kampung keluar dari rumah. Datang hak penasihat 25% semalam. Yang bagi berita tu datang balik. Bila dia mai, dia kata la ilaha illallah minta maaf lah tipah. Yang semalam tu bukan laki hang. Orang lain. Tak tahu bangla mana, tak tahu tiba-tiba nampak muka sama. Aduh, minta maaf lah aku sebarkan berita. Hang minta maaf punya senang. Lepas-lepas minta maaf, balik. Bila balik minum kopi, sedap. Ha? Tapi no, kawan tu dah cerai. Sebab apa? Kamu punya berita. Bila siasat dulu bagi elok. Kamu punya berita yang tak apa sahih. Kamu punya berita yang mana tak ada mana sumber, mana mai, tak tahu. Sambil boleh menyebabkan orang bersekenta di antara satu sama lain. Ni nama dia orang buruk punya perangai. Pila cek dulu sebelum disebar. Apa-apa sahaja, kecil ke besar ke berita, tolong semak dahulu untuk mendapatkan kepastian. Nombor dua tadi, nombor satu, pergi tanya dulu apa kisah yang berlaku. Nombor dua, pergilah fikir macam mana aku nak selesaikan dua orang ini. Apa aku nak kena buat? Sebab tu kena tengok keadaan. Belajar ilmu kehidupan, tengok keadaan. Kalau orang ini dalam keadaan gini, macam mana nak bercakap dengan dia? Kalau orang ini dalam keadaan marah, macam mana nak bertutur dengan dia? Kalau orang ini dalam keadaan dia masih lagi dalam keadaan gembira, seronok, hati girang, macam mana nak bercakap dengan dia? Semua ada cara untuk berkata-kata. Dan yang ketiga, pergilah damaikan di antara dua tersebut dengan saya katakan tadi, lakukanlah sesuatu yang boleh menjernihkan keadaannya, yang boleh membaikkan dua orang yang bergaduh itu. Bagi cantik jalan ceritanya. Kadang-kadang dia tak cakap pun, dia kirim salam. Tapi kita sendiri yang sebut kerana kita nak jadi orang yang mendamaikan antara satu sama lain. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang sahabat berkata, siapa yang tidak sanggup mengerjakan 8, maka hendaklah dia berbuat 8 macam untuk mencapai pahala 8 tersebut. Saya ulang sekali lagi, seorang sahabat berkata, sesiapa yang tidak sanggup melakukan 8 perkara, maka dia cubalah 8 perkara yang satu lagi untuk mendapatkan pahala 8 perkara tersebut. Apakah dia? Baik. Yang pertama, siapa yang ingin pahala sembahyang malam sedangkan ia ketiduran, maka janganlah berbuat maksiat dan dosa pada siang harinya. Atas malam tak dapat nak bangun malam kerana tertidur, maka siang jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Tinggalkanlah dosa. Yang kedua, siapa yang ingin mendapatkan pahala puasa sunat padahal dia tidak berpuasa, maka dia hendaklah menjaga lidahnya. Jaga lidah. Puasa sunat. Jaga lidah. Yang ketiga, siapa yang ingin kelebihan para ulama, maka hendaklah suka berfikir. Nak kelebihan, suka berfikir. Yang keempat, siapa yang ingin pahala orang jihad, maka sedang ia duduk di rumahnya, tak pergi mana, duduk di rumahnya, maka hendaklah ia berjihad melawan nafsu dan syaitan. Dia nak pahala jihad, kan? Tapi duduk di rumah. Tapi dia ni kena buat satu benda, yakni jihad melawan nafsu dan syaitan. Sesiapa yang ingin mendapatkan pahala sedekah padahal dia tidak dapat bersedekah,
mana tadi? Maka hendaklah ia mengajar kepada orang lain apa yang telah didengar dari ilmunya. Ui, hebat kan? Apa dengar pada pagi ini, sebarkanlah pada orang kan? Yang keenam, siapa yang ingin mendapat pahala haji sedang dia tidak kuasa melakukannya, hendaklah dia melazimi sembahyang Jumaat. Yang keseterusnya, sesiapa yang ingin mencapai fadilat ahli ibadat, maka hendaklah ia memperbaiki hubungan sesama manusia, jangan menimbulkan persengketaan. Sesiapa yang ingin mencapai pahala orang-orang yang taat, maka hendaklah dia menekan dadanya dan redha untuk kawannya apa yang ia redha kepada dirinya. Tuan-tuan, saya nak sebutkan yang nombor 8. Nak dapatkan pahala orang yang rajin beribadat tadi, jangan jadi orang yang menyebabkan persengketaan. Saya pernah cerita pada satu tempat, saya rasa saya belum cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oh, laju masa berjalan. Baik, okey. Kalau tuan-tuan nak jadi orang yang mana disukai oleh orang lain, pi ke mana pun tak ada orang marah, pi ke mana pun tak ada orang benci, pi ke mana pun orang sentiasa suka. Dan kalau nak jadi orang yang bukan pencetus kepada pertelingkahan, tuan-tuan tengok dua benda yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Nak jadi manusia yang disukai oleh orang lain, cukup ada pakai tiga benda. Cukup ada pakai tiga benda. Bukan minyak dagu. Minyak dagu pula. Cukup pakai tiga benda. Yang pertama, jadilah manusia yang tahu menggembirakan orang. Jadi manusia yang tahu menggembirakan orang. Dia gembirakan orang ni, dia terserah pada kita macam mana. Kita ada cara masing-masing, ada cara tersendiri. Macam mana nak gembirakan orang? Ada orang yang menggembirakan orang dengan memberi hadiah. Ada orang yang menggembirakan orang dengan dia ini berperangai baik. Ada orang yang menggembirakan orang, contoh anak mungkin, dia bagi kejayaan pada mak ayah dia. Ada orang yang menggembirakan orang sebagai suami mungkin, balik kerja tak pernah miss bawa hadiah. Ada je. Tak bawa apa balik, bawa keripap. Tak bawa keripap, bawa kuih pau. Tak bawa kuih pau, bawa emas sekilo. Ikutlah mana nak bawa. Ada mana boleh bawa, kan? Bagi hadiah, menggembirakan. Ada seorang isteri menggembirakan suaminya bila balik saja pada kerja sudah siap apa-apa nak dimakan. Apa-apa saja bila balik pada kerja sudah siap. Kalau nak pergi kerja pun sudah siap. Susun atas sofa. Baju kemeja dah susun, seluar slack dah bobo, stokin dah bobo. Sampai situ, tanggai kentolah tinggal sarung saja lagi. Mudah, gembira. Nah, itu nama dia menggembirakan, ikut cara masing-masing. Yang kedua, yang dikatakan nak jadi manusia yang disukai oleh orang lain, belajar jadi orang yang nak memudahkan urusan orang. Apa-apa pun mudahkan. Fikir balik, aduh, macam manalah aku ni nak mudahkan urusan orang. Oh, di sini parking tak apa banyak, kita tambah sikit lah bagi banyak. Oh, di sini kalau nak berjalan sini, kalau ada orang sakit lutut kan, sakit apa kan, susah. Macam mana kita nak buat? Oh, di sini kalau orang mengajar apa semua, dia jadi macam susah lah. Nak kena sandar apa semua, kita beli kerusi hijau-hijau tu. Kan? Ada pula orang marah kadang-kadang. Dia kata jangan, dia kata duduk tu. Dia kalau sakit bahu kan, sakit pinggang kan, duduk pergi. Ya? Tapi kalau tak ada apa, tak payah. Kan? Dia kata marah, ini tak boleh ni, ini tak boleh ni. Ay, janganlah straight sangat. Dah kawan tu sakit pinggang patah sini nak duduk tak boleh. Hai. Takkan tak boleh kat duduk situ? Boleh. Ha? Kan? Kadang-kadang ada yang jenis macam itu kan? Kan? Boleh aja. Tapi kalau kita ni saja-saja malah lah. Ha? Malah tu tak boleh tu. Kan? Yang jenis malah, yang jenis aku malah. Ha? Itu yang tak nak tu. Tapi kalau takat sakit, takat tak boleh hunjur lama, kalau tak boleh duduk lama nak duduk bersandar situ, tak apalah. Duduk pergilah. Asalkan dia datang dalam majlis ilmu, dia dengar satu ilmu dan dia dapat ilmu pada hari itu, itu lebih baik daripada dia duduk dalam keadaan tidak selesa. Nak fokus pun tak dapat. Baik. Dan yang ketiga, bagaimana nak jadi manusia yang disukai oleh orang lain? Jadilah kamu manusia bukan orang yang menyusahkan orang. Bukan orang yang menggusarkan hati orang. Bukan orang yang bila datang pada kita, orang jadi serba salah. Aku nak duduk sini ke nak tinggal? Aku nak duduk sini ke nak tinggal dia? Jadi serba salah. Hai. Tuan-tuan kalau duduk satu tempat, tuan-tuan pergi satu tempat, tiba-tiba orang datang, tuan-tuan fikir baliklah. Mungkin ada tak kenal pada kita. Kita duduk satu tempat, orang bangun.
Dia tengah makan, tengah nyembang dengan kawan dia, tiba-tiba kita mai. Kita mai terus bangun basuh tangan. Pergi fikir balik, ada apa tak kena pada aku? Mungkin kadang-kadang kita busuk. Kan? Wangian tak pernah pakai. Jenis tak tahu, jenis busuk ya amat. Janggut serabai, rambut serabai, orang tak apa berkenan. Pergi cek balik, mungkin ada sebab bila aku datang, orang jadi susah hati, orang jadi tak gemar duduk dengan aku. Pergi cek balik. Kok-kok kita ni dah smart lah. Tapi lidah pula jahat. Asal duduk tepi orang je, ya Allah, hai, ngumpat saja. Asal duduk tepi orang je, ngata orang saja. Ingat satu benda. Nak ngumpat, ngumpat. Jangan ajak saya. Sebut pada orang. Apa nak ngumpat, ngumpat. Tapi jangan ajak saya. Tuan-tuan sebut macam itu je. Oi, selesai masalah. Tak jadi ngumpat lah kawan. Dia fikir balik. Kan? Nak ngumpat-ngumpat tapi jangan ajak orang. Pergi jojo sikit, pergi sana. Isap okok boleh jojo. Takkan ngumpat nak duduk dekat dengan orang. Isap okok pun tak apa bahaya dengan asap dah. Tapi ngumpat lagi bahaya. Nah, ini kena tengok balik. Sebut pada dia, nak ngumpat, pergi jojo. Jangan ajak saya masuk, masuk sekali. Baik. Dan yang tadi saya sebut, bagaimana nak jadi manusia yang mana bukan pencetus pertelingkahan? Adakah kita yang pergi bergaduh dengan orang ataupun kita orang ketiga yang menyebabkan orang pula jadi bergaduh? Apa benda yang perlu dijaga? Yang pertama, tolong jaga lidah. Tolong jaga lidah. Paling ramai orang bergaduh sebab lidah. Tuan-tuan fikir balik. Kalau orang ini, kalau seorang manusia ini, hak si A ini, dia memulakan dulu pertelingkahan. Tetapi hak orang nombor dua ni dia tak balas pun dengan kata-kata. Agak-agak jadi tak gaduh? Tak jadi. Tak jadi. Dia masuk-masuk pintu dia kata, "Mana dia Tok Imam? Mana Tok Imam? Ha sini, mai sini Tok Imam. Mana dia?" Dia cari. Tok Imam buat tak tahu ya. Relax aja depan. Ha. Orang tunjuk nu dia Tok Imam depan tu. Ha mai sini. Tok Imam duduk relax. Ha? Tok Imam keluar selur-selur panggil. Dia panggil. Pergi nyembang dia luar. Dia tinggi suara bagi. No, melambung tinggi bagi suara. Ha, tak puas hati apa dengan aku? Dia tanya. Tok Imam balas. Assalamualaikum. Tak ada apa. Saya tak ada apa dengan awak. Dia pun automatik jadi selur. Ya kata tak ada apa. Oi, tadi kan melambung tinggi suara. Dia pun balas slow, "Waalaikumsalam." Ya kata tak apa. Lu depa kata, "Lu Tok Imam tak marah kat saya sebab saya jarang main sembahyang Jumaat." Takkan tu pun nak marah. Oi. Boleh tahan ayat dah tu. Dia kata, "Tok Imam marah saya sebab saya jarang main sembahyang Jumaat." Takkan tu pun nak marah, takkan tadi buat bincang kot. Ai, Tuhan pun faham saya sibuk, takkan Tok Imam tak faham. Oi. Ini lain macam ni orang ni. Kan? Tapi nak tunjuk apa? Ni, dia balas dengan slow, yang jadi marah tu pun jadi slow. Tapi cuba balas. Yang ni melambung, hak ni pun balas melambung. Hak ni balas melambung lama-lama, ai, gaduh. Dia cara dia. Dia datang balas dengan slow. Yang marah itu pun akan sikit-sikit dia akan turun dia punya marah itu jadi sikit-sikit jadi dia turun. Cek marah tu balik. Cek lidah, cek ayat apa yang keluar dari mulut. Kadang-kadang yang kita cakapkan itulah yang menyebabkan kita bergaduh dengan orang ataupun orang tengah elok sebab kita punya ayat orang jadi bergaduh. Yang kedua, apa kena tengok balik nak mengelakkan pertelingkahan dan juga kita menyebabkan pertelingkahan orang? Yang kedua adalah cek tingkah laku. Cek tingkah laku kita, perbuatan kita. Sebab kadang-kadang apa yang dari hujung rambut sampai hujung kaki ni pun boleh menyebabkan pertelingkahan. Tambah-tambah tangan dan kaki. Tangan paling banyak. Kan? Berapa ramai orang yang bergaduh kerana tangannya. Mai pada satu orang, pergi tepuk dia tengah makan dari belakang. Oi, jangan. Ha? Itu boleh buat gaduh tu. Dia mai memang kata melawak. Tapi pop, dia tepuk belakang. Oi, kawan tu nasi dah sampai ke perut, keluar balik naik ke otak. Dia main-main. Sebab apa ni? Perangai. Akhlak tu jaga. Hari tu saya ceramah satu sekolah di Gombak. Saya sebut pada mereka. Saya kata, duk di sekolah walaupun cikgu tu rapat macam mana dengan kamu, dia baik macam mana dengan kamu, dia tu orang memang boleh anggap kawan lah, rapat sungguh, tak pernah marah langsung, sporting sungguh. Jangan sesekali letak tangan di bahu. Sebab saya pernah nampak depan mata ada budak sekolah letak tangan di bahu cikgu. Hey, jangan, bahaya tu. Dia macam anda sempoi pun cikgu tu, jangan letak tangan di bahu. Murid letak tangan di bahu cikgu nampak macam, oi lain macam. Tuan-tuan boleh fikir tu. Ha? Saya sebut pada mereka, yang kawan tu
ilmu bukan cikgu. Hai, cikgu tu, guru tu tinggi tu, darjat dia tu. Jangan letak di bau. Jangan pergi main cuik-cuik pula pinggang dia. Jangan pergi buat lawak tak apa betul pula dengan dia. Macam mana baik pun dia, dia tetap guru. Hormat kena tinggi, adab cukup-cukup kena tinggi. Hidup ni mudah aja. Ada adab selesai segala benda. Ada adab selesai segala macam benda. Yang ketiga, apa yang perlu disemak kerana kita ni bukan nak jadi orang yang menyebabkan pertelingkahan. Yang ketiga perlu disemak adalah apa yang kita bawa. Apa yang kita bawa. Kadang-kadang kita bawa benda yang orang tak suka. Kadang-kadang kita bawa benda itu yang menyebabkan orang jadi tak seronok. Apakah benda itu? Mungkin barang, mungkin benda-benda makhluk gaib, mungkin benda-benda yang menyebabkan bila orang tengok, orang terus jadi marah. Saya teringat dulu satu cerita tu. Kan? Mempanggil apa? Santau pemisah ke apa? Hari tu saya tanya pada siapa sebut kereta tak? Dia kata ada dua. Ada dua apa tu sihir, dia kata, yang paling popular. Oh, saya tanya dekat ni. Ustaz, apa tu? Tanyalah ustaz tu. Ali Sabri ke apa? Ali Sabri Abdul Rahman ke? Dia berubat ke? Kalau tuan-tuan ada nak berubat, bolehlah cari dia. Saya tanya pada dia, apa yang popular, dia kata. Sekarang, apa yang popular? Dia kata, dua paling popular. Kita ingat apa dia? Dia sebut dua. Yang pertama, santau dengki. Yang kedua, santau pemisah. Hak yang dengki tu ni lah, hak tengok orang berjaya sikit dia bubur, dia tengok orang lebih pada sikit bubur. Yang kedua, santau pemisah. Nombor dua lah. Maknanya banyak tu. Nombor dua. Maknanya ramai lagi hak pakai tu sekarang tu. Dia tak boleh tengok orang bahagia, tak boleh tengok orang seronok, dia nak, aku nak pergi gaduh suami isteri ni. Pak, dia pergi jumpa orang tu, bubur, santau pemisah. Lelah kali, gaduh, cerai. Sebab ni, yang nombor tiga ni, ada orang di belakangnya yang suka tengok orang bergaduh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dalam hati kita ada satu perangai, suka tengok orang bergaduh, pergi cek balik, takut-takut, ni musuh banyak, syaitan pun banyak dikeliling. Ni banyak orang dikeliling. Sebab apa? Sebab suka tengok orang bergaduh. Oh, seronok tengok ni bergaduh. Oh, seronok tengok ni bergaduh. Bila dengar ada sahabat dia bergaduh, tepuk tangan suka. Hei, baguslah dia bergaduh. Betul lah, baik sangat. Lebih bergaduh. Itulah, elok sangat perangai kawan dulu. Eloklah kalau bergaduh pun. Oi, jangan. Sebut macam itu, maknanya dia suka silaturahim diputuskan, tak lama lagi bala akan sampai. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lihat pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anha huanhu. Berjalanlah satu batu untuk menjenguk orang sakit, dan berjalanlah dua batu menjenguk kawan kerana Allah, dan berjalanlah tiga batu mendamaikan dua manusia yang bersengketa. Makna dia sebut jauh pun pi sebab nak mendamaikan. Saya teringat pada tuan-tuan pagi ni, saya pesan teruslah kepada tuan-tuan. Baru-baru ni ada orang tanya kawan, lepas tengok dia main bola. Kita nak main bola tak boleh, tengok jelah boleh. Kan, tengok. Tengok dia main, habis tu minum. Bila minum tu dia tanya. Dia kata, saya ada soalan lah. Dia kata, soalan apa? Dia kata, kalau dia kata, saya ni ada rezeki lebih, kawan dengan family, mana dahulu dia kata, untuk dibelanja. Saya kata, family dulu lah. Kan, family dulu lah. Kalau dah kahwin, isteri ada. Kalau belum kahwin, mak ayah ada. Family dululah. Lepas tu dia kata, kalau dia kata, ada orang datang, hutang dengan sedekah, mana dulu dia kata? Saya kata, hutang dulu. Sebab hutang ni, dia betul-betul memerlukan. Sedekah ni, dia perlu. Tapi bukan terdesak. Dia hutang ni, dia dah terdesak. Hutang didahulukan. Dan soalan ketiga, dia kata, kalau dekat family, family ataupun sahabat terdekat, sahabat karib yang dekat-dekat dengan kita, kalau nak bagi, yang mana paling diutamakan? Oh, agak-agak tuan-tuan mesti fikir, yang paling sayang lah. Kan? Mesti yang paling sayang tu. Kalau family, yang mana dahulu untuk dibagi? Mesti yang paling sayang. Jawapan dia tak, yang paling dibenci. Yang paling kita benci. Hak tu dulu pergi bagi. Ada duit nak sedekah, aku nak bagi siapa duit ni? Kita cari yang mana paling baik dengan aku? Bukan. Cari yang mana paling kita tak suka.
Sebab tu tuan-tuan hati-hati kalau ada orang bagi sedekah kat tuan-tuan, tuan-tuan faham-faham lah. Tak ada lah, itu lain lah. Itu cerita lain, itu cerita lain lah kan. Tapi tu nak sebut apa? Yang paling dibenci. Dia nak tunjuk apa di situ? Islam ajar punya cantik, bagi pada orang paling dibenci. Bila kamu pergi bagi kat dia, dia gugur ego dan kamu bertambah sikit sayang pada dia. Tambah pula tu, yang dibagi tu takkan dia nak bergaduh dengan kita. Dia akan pergi dekat, makin rapat, makin elok dan hubungan pun makin makin baik sebab sedekah yang dibagi pada orang yang paling kita kita tak suka. Abu Hurairah cerita pada kita di sini, dia kata pi jalan walaupun satu batu. Satu batu tu 1 kilometer. Ha? 1 kilometer? Bukan? Lebih eh? Lebih? Wow! Jalanlah kamu satu batu, dia kata, pi tengok orang sakit. Pi tengok, maknanya penting pi tengok orang sakit tu. Walaupun satu batu, pi berjalan. Sebab nak tengok orang sakit, pi tengok. Yang kedua dia kata lagi, pi berjalan, dia kata. Pi berjalan 2 batu, maknanya lagi jauh. Pi tengok kawan. Pi tengok kawan, jalan 2 batu. Kita kawan 2 rumah je selang, tak pi tengok. Kawan sakit tak pi tengok, kawan tak ada apa tak pi tengok, pi lah tengok dia. Kan, pi tengok. Walaupun kita tak apa rapat dengan dia, cuti-cuti Ahad ni pi lah berjalan. Pi, pi apa tu, jogging, pusing-pusing sini kan. Jumpa orang pi, bagi salam, tanya khabar sikit pi. Kan? Ini bukan singgah minum kopi ya, saya singgah minum kopi, saya singgah minum kopi, tanyalah khabar. Kan? Pi jogging pagi-pagi. Kan? Saya dulu kalau lalu taman apa lepas kuliah subuh kan, selalu kan nampak ada orang-orang veteran dia jalan pakai tongkat jalan. Kita pun kata, "Baik dok rumah." Hei dah. Bukan baik dok rumah, dia pergi berjalan tu, dia nak tengok siapa dia jumpa, beramah mesra. Siapa nak jumpa, dia tegur siapa. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau ada orang yang rumah tak ada pokok bunga pun tapi pegang pad depan rumah. Sirah rumput. Sebab apa tu? Dia duduk sirah rumput tu. Dia duduk sebab dia tunggu siapa lalu, dia bagi salam. Siapa lalu dia tegur. Siapa lalu ada orang nampak dia, kadang-kadang dia berhenti sebab dia nak tengok ada kawan-kawan lalu. Duduklah rumah kadang-kadang stres. Tak nampak apa, langit tak nampak, pokok tak nampak, jadi stres. Ha? Kawan duduk dekat aja, pilah jenguk. Kan bukan lama. Orang tak suruh pun pergi ziarah orang lama. Ingat, ziarah yang cantik waktu dia 15 minit je. 15 minit dah balik. Pergi datang, tanya sikit dah, kalau dia bagi minum-minum, 15 minit balik. Ini sampai 2 jam setengah duduk nak makan tengah hari siap. Baik, seronok itu. Kan? Seronok eh? Hari Senin rumah kawan ni, Selasa rumah kawan ni, Rabu rumah kawan ni, Jumaat rumah kawan ni. Apa tu hari Khamis rumah kawan ni, Sabtu Ahad kenduri kahwin, jimat sebulan berah. Tak payah masak. Mau kat rumah orang aja. Hei, jangan gitu. Datang, pergi. Nak lagi cantik, datang jangan tangan kosong. Datang jangan tangan kosong. Walaupun bawa surat khabar, dah bagi ya pada dia. Tu pun dia dah seronok. Apatah lagi tuan-tuan bawa buah. Apatah lagi tuan-tuan bawa kuih. Apatah lagi tuan-tuan bawa makanan bagi pada dia. 15 minit datang makan apa yang kita bawa. Ui, seronok. Habis-habis tak nak bawa apa, cukup setakat sampul duit raya pun dah jadi. Itu lagi menggembirakan dari buah. Mana faham-faham sampul duit raya. Eh? Lagi seronok. Ini tak, dia buat tak kisah. Bila ada masalah, baru datang jumpa. Ini nama dia orang yang mana dia hanya timbul bila mana ada masalah datang dalam hidup. Baik. Dan sebagai penutup mungkin, ditambah di hujungnya kata Abu Hurairah, pi berjalan 3 batu. 3 batu pi berjalan. Jauh maknanya. Untuk apa? Bukan pi maraton. Tapi pi mana? Pi damaikan kalau kamu dengar ada orang bersekitar. Aku dengar taman sebelah bergaduh tu, tak ada siapa pun pergi berbaikkan. Oi, tak boleh jadi ni. Start motor pi. Start motor Legenda kala biru pi sana. Oi, Legenda kala biru macam pernah dengar motor tu. Oh, dia biru putih. Huh? Start motor pi taman sebelah. Pi jumpa sebab nak mendamaikan orang macam ini. Ya Allah, hai bagus. Jadilah tuan-tuan yang mendamaikan, bukan yang jadi batu api. Baik. Sebagai penutup pada pagi ini, kata Anas radhiyallahu anhu, siapa yang mendamaikan antara 2 orang yang bersengketa, Allah akan berinya pahala untuk tiap kalimat yang diucapkan dengan memerdekakan budak. Dengan apa tu? Memerdekakan mereka yang bertelingkah tadi. Nampak? Dia sebut Anas kata, siapa yang mendamaikan, Allah akan bagi dia pahala setiap kalimat yang dia sampaikan. Hari ini baru kita faham kenapa orang yang nak mendamaikan orang ceramahnya panjang. Sebab tiap kalimat Allah bagi pahala. Sebab tu panjang menjelok.
Orang suruh pergi damai kan je, sampai 3 jam pergi meletih kat kawan tu. Kenapa? Dia kata, tiap kalimat dapat pahala. Pendek, rugi je. Hey, baik-baiklah perangai. Lepas tu start motor balik. Oi, rugi 3 lah. Ini tu dia bagi. Sebab nak pahala banyak. Dah eh, banyak mana pun tetap dah dapat. Dapat pahala banyak tu. Berdamai ke orang yang bertelingkah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sentiasa berdamai dan boleh menjadi orang yang mendamaikan orang. Orang lain bukan yang menyebabkan pertelingkahan di antara mereka. Jadi tuan-tuan, masa pun mencemburui. Kita tutup setakat ini pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dari apa yang disampaikan. Kalau tuan-tuan nak baca banyak lagi, dia ada banyak benda. Saya petik sikit-sikit tadi. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 625, bab 76. Mendamaikan orang yang bersengketa dan larangan memboikot, yakni pulau memulau. Baik, tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tamim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surau ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, damaikanlah masyarakat kami, damaikanlah kami di sini. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami supaya kami sama-sama mencintaimu, mencintai rasulmu, mencintai rumahmu, mencintai majlis ilmu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika dah terkasar bahasa, tersalah bicara. Saya dekat seminggu cuti ceramah. Dia bila nak start balik, dia enjin baru nak panas balik kan. Dia macam dia tiba balik seminggu. Ui, duduk di rumah goyang kaki. Boleh goyang kaki kiri, kanan tak boleh goyang. Itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan berjumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.